Lah, acara penyerahan, mana lihat tadi? Penyerahan paket ya buat Ane, kakaknya. Paket sudah sampai di Temengan Baik. Dan enggak itu kenapa? Ini siapa sih yang pesan titik sebenarnya? Ala, kamu bohong aja bilang sih kamu pesan. Ya kali ini. Atau mungkin ini keselip kali jajan punyanya Ane. Jangan pilihnya. Nih ya guys, dari satu paket ini ya, satu pun lipstick enggak ada buat gue. Kemarin padahal dia promosi-promosi. Ini bagus banget kan, ini enak. Enggak ada, tiba-tiba, maaf ya. Enggak ada, dan ini cuma pesan buat dirinya aja. Harusnya dia gini, Tan, warna ini enggak ada, cuman aku rekomen warna ini. Ini ya, Tan. Tapi enggak apa-apa, gue udah dapat kok itu outer. That's fine. Outernya suka enggak? Seriusan. Jangan ke orang Kanada pasti bagus. Enggak lah. Bagus kok. Suka ya. Asal jangan hijau aja lu beli. Pilihannya hijau atau merah? Ya definitely merah, keles. Ya udah ya guys, ini. That's conclude. Sama ini. Conclude vlog. Sama ini. Okay. Itu oleh-oleh saya buat dia dari Jepang, karena dia sudah mengoleh-olehkan dirinya dari Indonesia. Jadi I thought I will just give her. Jadi kamu makan itu aja ya, nggak usah cakalang ya. Apa? Nggak usah cakalang, nggak usah. Yang itu. Tetap nginep emang. Ya udah guys, that conclude the vlog for today. Ya, itu aja. Terima kasih udah nonton dalam perjalanan tadi. Sampai ketemu di cerita-cerita vlog selanjutnya. Ini si Cici, mau kita mau nonton apa? Terus apa tahu kamu benar. Oh, wow. Guys, kita mau naik Jeep, ya kan? Jeep Wrangler. Sekarang PR banget nih gua naiknya ya. Secara tinggi, Cit. Mesti pegangan. Waduh. Pegangan itu atau ini? Kurang kenceng. Aku sarung tangan gak taruh mana gitu ya. Iya, gue juga sarung tangan sering hilang. Tuh. Kenapa gak ada lagi? Heran. Kan? Guys, kita tadi habis nonton voli, terus sekarang lapar. Sekarang kita mau makan hotpot. Hai guys, tadi habis makan hotpot dan sekarang kita check-in di hotel. Temanku tuh di belakang lagi check-in hotelnya. Ini hotelnya so rich dan aku pertama kali masuk ke hotel ini. Kita lihat yuk dekorasi lobby-nya. Ada Indian begini, that's nice. Dari hotel ke hotel, gue kayaknya ngikut lu, hotel beda-beda mulu. Wanitanya dari hotel ke hotel. Last time itu Radisson ya, seberang sana. Tapi gue lebih bagus, lebih suka ini deh, Ci. Lebih honest ya, maksud gue kayak lebih unik gitu deh. Kayak jadi kayak butik, kayak butik hotel ya. Kayaknya yang Radisson tuh mungkin too old kali ya. Ya mungkin dia ada keren di masanya. Terus mereka nggak maintain it well. Iya. I like this hotel. Ada apa sih kayak charmingnya gitu. Ya memang sih nggak kayak bukan sih bagus banget. Teri ke kanan. Ya tapi kan mau ke sana lurus lagi. Guys, ini kamarnya. Breakfastnya di sini. Oh, keren. Kayak di Radisson ya? Iya. Ah, nice. Oh,
gue suka nih dekornya, ini gak terlalu berasa tua. Ini oke banget. I mean for that kind of rate, this is nice. Kita kemana sih? Kiri deh, hah? Oh iya ini, 3:30. Tuh, 3:30. Kita masuk ke dalam. Nice. Ready? Oh, tipenya di switch gitu. Oh, nice. Oh, look at that. Ini loh, Ci, ada tempat untuk koper lo. Tempat tidurnya. Wow. Jadi, aku hanya beku. Ini es batu dalam botol. Taruh di atas itu kali apa kayak heater-heater gitu. Sensor. Oh, ini ada hair dryer, Ci. You'll be happy. Itu, terus ininya sink-nya juga lebih modern. Tuh tempat toiletnya, guys. Handuk, kamar mandinya. Tempat itu, huh, that's nice. Very good. So, ini ceritanya mau nyobain minum coffee. Dia ada merek Martisan Breakfast Blend. Nah, ini mesin kopinya. Sudah diisi air. Terus sudah diisi kopinya di dalam. Kita tinggal tunggu aja. Sekarang kita mau buka ini apa isinya. Ini pasti ada gula. That's nice. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Tante Dev pakai Z buat kamu-kamu yang baru tahu yang cuti. Welcome back to my channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. Anyway, hari ini adalah hari Minggu dan aku tetap masih belum punya mood untuk dandan-dandan dan makeup-makeup. So, kalian akan melihat mukaku yang polos-polos begini dalam beberapa videonya. Maafkan. Nanti ya, aku akan kembali berdandan lagi kalau jeteknya udah beres, udah selesai. Sekarang jeteknya masih parah. Masih, ini sebenarnya aku dalam edisi masih yang ngantuk banget. Tadi malam, bangun subuh jam 1. Terus aku sempet nge-live loh guys, untuk orang Tante Debs ya. Sorry, sekarang jamnya agak berantakan. Terus habis nge-live gitu, aku ngantuk dong. Ngantuk, so aku tidur. Aku baru bangun terus sekitar jam 11:30-12 siang dan sekarang I have to go. Nah, kebetulan hari ini aku mau, aduh excuse my hair tuh ya, banyak banget sih excuse-nya. Anyway, hari ini aku ada acara undangan makan sop butuh. Lumayan lah ya, mau tidur, jetlag, dingin-dingin, lagi lapar, mau makan sop butuh. Sekarang mau jemput orang dulu. Ini ya mbaknya. Hai. Inpal. Dari Bali udah didatangkan. Tuh, lihat tuh gilingan. Buntut. Ini enggak main-main loh pancinya loh. Extra large, ada tahu. Ibu. Oh my god. Bagaimana bertemu lagi dengan wanita K-pop di Korea? Makanya makin kece. Gue tinggal berapa 1 bulan langsung yang kece banget ini. Ada pengaruh aura dan nuansa apa? Gue jadi kebanting dekat dia. Ya, kita bawa bombo tukang rujak deh. Cica ya. Semuanya serba merah. Itu. Sempet-sempetnya lagi sih, Mpo. Kecil cipok-cipok. Olek, weh. Gila, olekannya mantap banget. Betul, Buzan. Apa namanya dong alamatnya? Satu berapa ya? Satu empat.